yang ini yang akan membawa kemenangan pemirsa. Namun kemudian saya katakan, kalau dikalahkan oleh SCG, bakal menunggu pula hasil pertandingan antara begitu padat penonton sehingga kami ini yang sangat-sangat menarik tentunya untuk disaksikan. Bintang-bintang sepak bola Liga Indonesia, Rafli dengan nomor 11. Adapun pemain yang duduk di bench bangku cadangan dari OSS Cibol dan Cek, Alir, Adi, Ade, Budin, Gunawan dan Boncis. Edi Bermian, ada Ilyas 12, Wawa 20, Encek 06, Habib Fitri 88, Niko 16, Mustomi 20. Masih duduk. Pertandingan akan ada arahan tentunya dari Bapak. Tinggi sportivitas dan juga fair play mematuhi keputusan wasit yang tidak kita memang kalau saya amati pemirsa sebagai timnya bermain dengan adu strategi karena memang kalau perjuangan yang gigi tentunya dimiliki daripada stadion utama Santoso Agung Yon Armet 7105 GS dalam rangka Biringkali Open Cup 2022 yang disponsori oleh Danyon Arbet 7 dan juga HNJ Apparel Jersey, Devan Apparel Sports Jersey, jersinya para juara dan juga komunitas Jumat Berbagi pemirsa. Baik pemirsa, nampaknya dari terik matahari langsung saja kami mengajak Anda dan juga memandu jalannya pertandingan, menyaksikan jalannya pertandingan big match krusial antara OSC Cikiwul. OSC Cikiwul pemirsa sudah hadir memadati daripada lapangan Santoso Agung. Ya sementara pemirsa mencoba mengejar bola, cepat sekali dia menusuk Ilyas pemirsa. Masih Ilyas mencoba datang membantu Niko. Ke belakang ada Habib Fikri. Masih Habib mencoba mendirai bola, dorong-mendorong pun tarik-tarik terjadi, dorong lagi bola. Di sana masih Niko mencoba. Di tengah ada Wawan Persek sebelah kiri, berikan bola sudah kepada Gugun. Masih Gugun, bayang-bayang lagi kaki Eka Gali atau ke Charles di sana. Dorong boleh ke belakang, berikan kepada Sigit. Masih ada Heru, bisa mencoba mencari teman, pendek saja. Berikan bola lagi-lagi dia kepada main di sana. Ada Daus Mini, masih Daus Mini. Umpan direct pemirsa bahaya. Anak OSCU angkat bola kotak penalti. Gagal buat di kaki Habib, ada lagi tekanan, bahaya. Umpan bahaya. Kembali duel di udara, kandas lagi bola dikasih pemain Harry. Harry umpan baru gagal oleh kaki Habib Fikri. Habib Fikri berikan bola kepada Wawan nampaknya kutak-katik dia mencoba menari-nari pemirsa pemain berlompat dan di sana angkat bola ke sektor Ilyas. Masih Ilyas kali diberikan kembali 7 mencoba Ilyas pasukan itu Niko, masih Niko. OSC Cikiwul. Ya kita nantikan saja pemain kedua tim terutama dari lakukan sudah pemirsa jauh bola kembali ada rapi di sana. Namun cukup tenang kali Charles melebar ke kiri pemirsa. Harry juga mau panji, darang lagi bola ke depan, arahkan bola ke belakang, rapi, pemain bergerak di tiap lini pemirsa kita rapi, dorong. Lakuan sudah tinggi datangnya bola, dua bola di udara, masih kandas oleh kaki Juan pemirsa, lakuan sudah melebar ke kiri, bola di daus ini, umpan bola daerah kali ini, yang dituju adalah rapi atau Eswa Agusana. Penuh ekstra hati-hati karena memang kedua tim, karena masih menciptakan gol, maka tentunya akan sulit untuk menyamakan. Karena memang saya katakan sama-sama memiliki pemain-pemain yang mumpuni. Bahaya sendiri kali pemirsa Niko. Masih Niko. Duel ke belakang. Akadah. Labrasihi. Tadi menerima sebuah umpan yang Yadi juga
ada Waka di sana, ada Mandor pemirsa. Kontribusi terus diberikan, support kepada pemuda-pemuda OSS. Dia angkat bola ke tengah, sodorkan dia, kerja sama Encek. Encek angkat bola ke muka, gagal lagi bola dikasih pemain mau 13 kali kita nama Sigit. Sigit angkat lagi melebar, dibayang-bayangi, datang Ferry, melebar mundur ke belakang, ambil alih Sigit, masih Sigit, datang membantu Sigit, dia mengira Panji pemirsa. Duel terjadi, umpan ke depannya, Wawan pun mencoba berebut bola dari kaki pemain-pemain Arobi. Ada Habib Bingri di sana, ahai. Ini belajar dijual mencari teman melebar ke kanan. Wow, cukup baik pemirsa, gak ada Ipul di sana, masih Ipul. Ini yang jadi pertanyaan. Argentina gawang yang dibobol terlebih dahulu anak-anak OSS Cikiwo pemirsa pada sore hari ini. Kita lihat lakukan sudah pendek lagi mulai jam lagang. Teddy Bebian pun bergerak. Wow, umpan yang khas. Salah kali Moca. Dikuasai sudah melalui kaki pemain dua masalah. Ilyas kembali mencoba menari-nari pemirsa. Dorong bola ke tengah udah Habib Fikri berdua angkat lebar udah ngecek angkat lagi bola. Lolos ke ini. Bahaya pemirsa. Lepangan tendangan. Wah, orang itu. Ini kita lihat pemirsa. Mengambil tiket ke babak grand final. Dan tadi saya kulas, kalau saja OSS Cikiwo unggul satu ataupun berapa, Argentina masih menunggu hasil pertandingan pasti. Bahaya, itu kontrol dada Sakia. Masih gagal lagi. Lalu datang terjadi umpan bola melebar sekos lagi. Ada Rafli di sana. Lapangan pertandingan bola dia bijuak. Sementara umpan lagi bola ke kanan pada Ipul. Bahaya Ipul. Masih Ipul. Angkat ke tengah. Liar kali ini. Masih ada Eka Gato ke Arjan. Umpan lagi bola. Habib Pusri ke kanan dia. Mencoba lepas bola Ancek. Angkat lagi. Masih Ancek. Teddy Demian. Bola jauh ke depan pemirsa. Duel di udara kali ini. Datang membantu di tengah Wawan. Wawan angkat lagi bola. Gagal lagi kaki anak-anak. Orang-orang yang gombol terlebih dahulu. Ya kita sempat dengan dua pas lompat ke pemirsa angkat bola kotak penalti bahaya masih ada main di sana datang lagi Wawan mencoba masih Wawan salah umpan kandas lagi bola di kaki nomor 5 mencoba masuk masuknya tepakan tendangan di sini bola di kaki anak IC lagi kaki Robi mencoba masuk bola pendek biasa kali ini dorong lagi bola kepada seorang pemain nomor 6 mencoba masuk bola Encek angkat bola bahaya tepakan tendangan di sini lemah sementara Swaten masih Jaros angkat bola terbuka ini yang lain bahaya sementara ada di sana kita pemain Iman umpan ke depan dia ahai kali ini atau 0-1 tertinggal Argentina atas pemain-pemain muda yang dimiliki oleh OSC Cikiwo pada babak pencian grup akhir atau terakhir pencian grup di grup A pemirsa. Lakukan sudah akan bola ke gawang dekat dua ada Habib di sana duel di udara Hodor mulai masih dapat membentur tadi pemain-pemain Cikiwo lakukan sudah tarik lagi bola terus dan terus mencoba mengurung dari pertahanan angkat bola ke depan dia duel pada Daus Mini diberikan lagi pada Epol di sana namun dibayang oleh Eka Gali kita lihat pemirsa dibalang ke dalam saja bagi Argentina FC lakukan sudah datang lagi ke tengah yang mencoba mengundi Panji gagal dari kaki Habib Fikri masih Habib mendilai bola dia ke Parsa berikan pendek saja kali ini dorong bola Encek angkat lagi bola sodor kepada Nico ke belakang dia arahkan pada Ilyas masih Ilyas bola jauh ke kanan lolos kali ini kita bisa nampaknya pemain nomor 1 mencoba masuk bola Bustami angkat dari sebuah penempatan bola yang sangat baik. Dapat saya belum bisa mengambil lapangan dengan umpan angkat untuk bahaya yang terjadi di Bukawa. Datang Habib di sana. Hai. Bola lebih dulu di curah 0-1. Argentina mencoba mengambil inisiatif tengah mencoba mengurung. Ya, kita lihat ya. Lepas kali pemirsa. Masih ada di sana. Dia langkah seimbang kita pemirsa tadi. Charles. Terjatuh dia. Gagal lagi kaki Gagali. Eka Gali umpan yang salah. Potong lagi bola melalui kaki pemain di sana. Angkat lagi. Berikan kepada Apple. Masih Apple. Pendek lagi bola. Ke belakang kepada Daus Mini.
umpan bola kotak penalti bahaya pemirsa. Yang tadi kita lihat memang dengan tempo yang cukup tinggi, cepat pojok tol, tendangan sudut Petra sepak bola. Lalu angkat bola ke gawang bahaya terus lepas biarkan ini satu kembali terjadi. Masih gagal lagi bola di kaki pelawat bahaya sementara pemirsa. Namun ada spill terakhir di sana. Water bola kaki Panji, masih Panji angkat bola ke depan bahaya cukup tenang dorong bola. Hai. Pelang Rian Kurnia Petra sepak bola sore hari ini. Dan juga penjaga gawang Burhan. Karena memang ada pertandingan tentunya untuk timnya sendiri sehingga tidak bisa hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita saya bagaimana keatangan satu strategi bagi saya. Sebuah tendangan bebas saja bagi kubu Sragentina. Berikan jauh ke depan sana. Arah kaza. Bola liar kembali terjadi. Dia bertahan. Sragentina dorong bola ke belakang. Kali ini Teddy Werlian mencari teman dia. Mau tahu dorong bola ke belakang. Berikan kepada Charles. Masih Charles. Umpan bola ke daerah kali ini wasit Charles duel di udara datang membantu potong lagi bola bahaya berat lepakan terjangan ini shooting keras tadi masih membentur rupa-rupanya sementara gugur duel terjadi lagi oleh seorang Teddy Berlian. Ya kita baik kembali ke lapangan pertandingan pemirsa selama seri Charles dan umpan bola kotak penalti bahaya dorong bola kali ini penguasa bola umpan kopi wah ya ampun bola lagi. Satu sama pemirsa. Pergantian pemain. Tulus nomor punggung 20. Penjaga gawang TNI AD pemirsa, salah satu prajurit tentunya. Kenapa sehingga ada hati di sana membentur tangan dan sebuah tindakan penyelamatan yang lemah sehingga berhasil dibobol gawang oleh anak-anak dan pemain-pemain dari Argentina sehingga menjadi menarik saja pertandingan di sore hari ini kita pemirsa. Ya berikan bola sudah berikan yang mana Juan masih Juan yang pikir. Oh apa yang terjadi handball dan very very aja ada yang sudah angkat langsung bergaung dan Buhan. Kontrol yang sangat baik tadi dilakukan, bola masih berada di atasnya. Sementara kita pemain muda, anak-anak Pak Cikiwo terus beroperasi, mencoba untuk kembali mereka keadaan. Umpan, Ekpul, bahaya, kotak penalti kali ini. Masih ada Fedi ataukah Eka Gali. Berikan belakang kontrol sang Wawan di sana, melebar bola ke belakang. Berikan sedia kepada seorang pemain enam di sana, Ncek. Ncek bola ke sektor sebelah kemasuk pada Ilyas. Ilyas sudah posisi, umpan antar daerah, antar provinsi. Di antar kotak maksudnya kerja seorang Niko. Niko kembali kepada Wawan, masih Wawan. Oh masih kami yaitu nomor 6 di sana mencoba mencari teman Encek, angkat lagi dia sodorkan ke Iman, ada Bustoming dimaksud dan kami berubah posisi Rasli. Pertandingan di sore hari ini kedua tim saling memperagakan umpan-umpan 1-2 sentuhan dengan teknik-teknik tinggi. Berikan sudah mencoba menguasai bola Niko ke belakang dia arahkan bola kepada Wawan. Wawan ke tengah ini kepada Imam. Imam berikan ke kanan mencoba menilai bola melalui kaki Encek. Encek arahkan kepada Teddy Berlian. Masih Teddy Berlian kali menguasai bola upaya yang mengitalai gugur. Masih Teddy Berlian kepada Charles. Masih Charles angkat bola umpan yang sana gagal bola kaki Rafli. Rafli bukan kepada gugur. Kali ini ada pergerakan tanpa bola Ipul. Masih gugur ke Roni. Lepas gugur atau Roni datang membantu Ferry. Ferry dikannya pada Ipul. Bersaklo pemirsa ke belakang lagi dia dorong pada Roni. Bermain umpan-umpan pendek sari kaki ke kaki jadi mencoba passing langsung mencoba. Siapa yang dituju kali ini mencoba Wawan mengejar Yud Bundar namun duelnya dengan seorang sedikit di sana sebuah keliran rampanya lah. Oh berikan bola datang lagi membantu kita tetap singgih mencoba menguasai bola masih anak-anak dari OSC Kewol melalui kaki Juan dua taiga ada Ipul di sana masih Ipul mudah saja bola direbut oleh anak-anak dari para pemain-pemain Argentina. Play on kali ini dorong bola pada Fikri pemain Bustomi pemirsa masih Bustomi mencoba menguasai bola masih Bustomi Bustomi wow arah bola kali ini ada Imam yang dimaksud. Yeah.
HNY Express, HNY Apparel, Stefan Apparel, jersinya para juara dan juga komunitas Jumat Permadi. Lawas bahaya tadi, ahai! Mas dapat diamankan rupa-rupanya kali, selagian tindak, berikan dulu pada encek di sana, atau bersama melebar lagi, mencoba bawa serangan atau bisa, melalui kaki pemain di sana kita Niko, masih Niko mencari teman Niko, masih Niko angkat bola ke kiri, arahkan bola sudah Wawan, masih Wawan di sana, dibayang-bayangi dua pemain, angkat bola ke gawang jauh, masih ada Juan atau ke Heru di sana, Lakwasa datang lagi tekanan, saling melakukan sebuah tekanan, kali membangun serangan, umpan bola ke ada Daus Mini, sementara pemirsa, masih Daus-Daus, wow, cukup baik jelas semua pada ada info di tujuh, masih, tanggung tadi di pun memberikan crossing. Loh, bola gagal lagi ke Eka Jali. Berikan bola kepada Mustomi. Sementara dikuasai seluruh Sigit atau Heru. Angkat lagi bola ke sektor sebelah kiri pemirsa. Masih pemain melalui sesi kiri. Dorong bola sebelah dia kepada seorang Panji nampaknya. Bahkan belakang dia. Agak lama mencoba cari teman. Ragu-ragu. Datang membantu kita sana. Daus Bilis. Sebagai jenderal lapangan tengah. Dari anak-anak OSC Cisiwol. Umpan. Sekali lapangan sudah. Angkat bola ke depan. Tapi Pipi. Melebar ke kiri. Pada kiri. Masih lihat ada Eka Gali dorong lagi bola. Eka Gali mencari teman, mendilai, membangun serangan dari bawah. Strategi Dina LC kembali Habib. Eka Gali kembali menguasai bola sebelumnya pemirsa. Masih Eka Gali di sana. Ada Mustomi yang dituju. Datang lagi bola di kaki Niko. Masih Niko ke belakang dia. Pendek pada Wawan. Wawan angkat lagi bola. Arahkan sudah dia ke serang Ancek. Ancek angkat bola. Lepakan tendangan keras Mustomi. Ataukah Niko mencoba mengajak lari tiga pemain dari OSS Cikiru. Mencoba menguasai bola. Umpan langsung ke gawang. Argentina memimpin klasemen sementara di grup E. Kita lihat saya Lakwasrah angkat bola ke tengah. Oh, bahaya tadi. Lakwasrah datang lagi tekanan. Mencoba menguasai bola pemirsa Wawan. Berikan ke tujuh. Angkat bola kepada Mustomi. Datang lagi di sana. Masih ada Iman. Iman berikan lagi ke tengah pada Daus Mini. Daus Mini ke kiri pada Dazana. Gugur. Dipayang bola Teddy Berlian. Kita senior. Senior junior. Mencoba. Masih gugur. Lolos dia. Lepakan penjangan. Dia dihihihihihi. Tunggu saja hasilnya pemirsa. Sementara kita sekali ini letakkan bola Andi. Lapas sudah jauh tinggi datangnya bola. Ya, rupa-rupa bersama tuh wasit yang memimpin pertandingan mengakhiri pertandingan 30 babak yang pertama di mana pemirsa 1 bagi OSC Cikiwo. Ini paling berani nih permainannya tuh. Calke. Calke aja. Calke. Masa pertandingan terakhir di penyisian grup E. Tinggal menunggu pertandingan klasik melawan Soccer. Kita tunggu saja nanti. Kalau saya katakan ini Soccer nanti, kalau ini terjadi draw atau seri, ini Soccer dikalahkan, Omar kami klasik dikalahkan oleh Soccer, maka yang lebih berat lolos adalah nanti kita hitung-hitungan terlebih dahulu produktivitasnya pemirsa dan juga poin yang paling utama. Panji berikan bola ke tengah dia, sodorkan kepada Robi angkat bola ke daerah kali ini. Maksudnya kepada Ebola, tepat seminggu itu di sana, juga terjadi, angkat bola ke belakang, biarkan saja tadi oleh pemain jangkar itu, Juan Sigit juga Herza Ferry, melebar ke kiri pemirsa kali ini, sodokan seorang Ade angkat lagi dia, mencoba, oh, bola masih dapat diambil tadi oleh seorang Teddy Berlian, nampaknya agak lambat tadi, itu menyebut bola, hingga Teddy Berlian lakukan sudah tinggi datang Ebola, mencoba berikan sudah dia, duel di udara, dorong lagi boleh ke belakang, kandas lagi boleh kasih Robi angkat bola kepada Daus Mini, masih Daus Mini, dicuri tadi bola oleh Ilyas, berhasil Daus Mini dikalah oleh Fikri di sana, masih Daus Mini mencoba dibayang-bayangi dua pemain senior pemirsa ke belakang dia kali ini kepas berikan hai, namun bola direbut lagi oleh pemain-pemain dari Argentina, berikan bola Juan sementara masih berputar-putar mencoba membangun serangan, ada Heru datang membantu, kembali masih Heru mencari teman, setengah dia kepada Panji, masih Panji, wah cukup baik umpan manis tadi namanya siami umpannya, namun masih dapat digagah playout, masih dapat dikuasai anak-anak dari OSC Cikiwul, pendek saja Panji berikan bola lagi ke kanan, di sana masih Sigit apakah Heru, arahkan lagi kepada Robi kembali lagi sodorkan kepada Ferry angkat kepada Daus ini atau siapa pemirsa, bola masih
tercocor tadi nampaknya oleh Iman ataukah di salapan juga datang lagi tekanan kembali mencoba pemain-pemain dari OSS Siwul Darwin Edi Saputra Ketua Mitra Jaya 05 Kecamatan Banten Bang Kota Bekasi. Dia berikan sebuah pendek dia berbahaya kali mengancam Tondo dan kekuatan dengan berputar tadi lakukan lemah kekuatan bola dua terjadi bahaya kali ini namun bisa sigit angkat lagi bola ke kanan Mas Heru dua terjadi bola berhasil dicuri tadi oleh Bustomi ke belakangnya ada Habib angkat langsung bola ke muka namun tidak ada teman dan tidak ada rekan sehingga bola dikuasai ke penjaga gawang Andi penjaga gawang yang memang punya postur tua agak pendek namun penampilannya begitu piawai begitu gemilang bermain-main di bawah kami anak-anak OSS Siwul pemirsa mencoba memancing sigit kali ini angkat bola ke kanan kepada Juan masih Juan datang mendekat Robi melebar ke kanan kali ini anak-anak OSS Siwul pendek lagi dia sodorkan ke Habib beli tujuh gagal lebar kaki Ilyas melebar dia sodorkan bola datang membantu kena encek lapas ada Habib di sana wasnat dia oleh Sigit atau Panji masih Panji ke belakang dia serangan datang kali mulai kaki Bustomi umpan lagi ke muka Habib Fikri ada Wawan kembali pada Fikri ke kanan kali ini namun bola kuasai sekuja oleh ASM masih Heru dorong lagi bola satukan untuk pada Gugus center back nampaknya yang di babak kedua mencoba merubah operasinya umpan crossing bahaya Janis gaya jual pemirsa bermain dengan tim senior. Berikanlah Gugun mencoba mengejar bola pemirsa dibayang oleh Charles di sana. Diamankan di propos depan. Sekali lagi kami informasikan bagi para penonton yang memiliki motor atau propos yang bertugas berjaga di pos depan. Kembali saya akan mencoba ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini dari tengah ada anak-anak itu mencoba usahaan. Seorang bola ke kiri ada Daus Mini. Berikan lagi ke kiri mencoba pemirsa. Bola kaki Gugun di sana. Datang mendekat ke tempat Robi. Angkat bola kotak bilang maksudnya masih dapat digagalkan. Serangan datang bahaya. Gugun kebal. Terlalu berani tadi Nafosa datang lagi mencoba sapuan tadi kembali kali ini sampai Gugun duel terjadi dia dengan seorang Bustomi tarik menarik pun one on one berhasil kali ini masih ada Gugun berikan bola ke tengah angkat lagi bola ada di Daus Mini sodorkan bola kepada Gugun gairah kali ini masih Gugun di sana datang membantu atau membawa partai di Belgia ada semua ingat umpan bola masih Daus Mini ke belakang dia angkat lagi bola ada di kanan hampir ke sebelah Argentina turun ke daerah pertahanan melalui sebuah serangan yang akan dibangun oleh pemain OSS Siwul lakukan sudah kita lihat sekali sebuah serangan bebas pemirsa apakah ini berhasil sebuah bola kosong murah lepas ke dalam gol melalui sebuah serangan Burhan tadi gagal memblok bola sehingga datang satu pemain dan membobol gawang dari mudah-mudahan saja masih mampu bangkit kembali. Terima kasih Bapak yang terhormat Bapak Babinsa dari Siwul Bapak Alim. 2-1 OSS Siwul leading sementara merubah kedudukan. Semakin menarik saja pemirsa Teddy Berian juga Eka Gali dan Habib. Kali lakukan sudah kembali sudah mengangkat bola bahaya masih lebih kuasa oleh anak OSS Siwul lagi kaki bola nomor Robi. Robi angkat bola ke depannya yang itu tarik menaik pun jaya. Nomor punggung 6 keluar dijaga Hari Yanto dengan nomor sendiri 11 Ragem Sina FC. Ya kita sementara pemirsa bagaimana rotasi pemain dilakukan oleh Yudi Kawi pemirsa selaku coach dan juga manajer daripada Ragen tidak di pertandingan setelah tertinggal 1-2 membalikan kembali kemenangan unggul sementara pemirsa mencoba mengganti untuk menambah kekuatan menambah power menambah agresi serangan dilakukan ketika sudah angkat bahwa ada Bustomi duel terjadi namun kalah tadi dengan Juan
melebar ke kiri. Bustami yang menguasai bola pemirsa. Masih Bustami. Gacor 2022 yang disponsori oleh Danyon Armet 7 105 GS dan juga HNY Group. ANJ Express, salah satu perusahaan berikan bola ke korban. Di sana masih ada Ipul, mencoba gagal lagi bola di kaki pemain Persija masuk ke tempat Haryanto. Masih Haryanto mencoba mencetak. Dicatul dan juga pemain Argentina adalah sering bermain Tarkam di luar daripada kota Bekasi. Sehingga kita permainan mereka saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Karena memang sekali lagi lagi dari bahaya. Lakuasa kembali kuasai bola pemirsa di sana masih rapi lah. Oh, masih Ipul dibayang bayang dia melalui kaki seorang mereka kali itu yang terjadi masih dapat diamankan dengan tenang kali Eka dengan bola pembuka umpan yang bawah. Sementara masih ada Iman di sana, masih Iman wasai bola dikawal ketat tiga pemain dorong lagi bola pada sigit kembali pada Juwan berputar. Juwan nampaknya lemah bola datangnya, masih ada di sana Panji dalam blok ke tengah. Habib agak lambat, masih Panji umpan bola jauh kembuka gagal lagi bola dikasih pemain itu tadi yaitu seorang Arif. Angkat bola daerah kanan kaki kali pada gol versus Argentina. Argentina yang memang sekarang difavoritkan menjadi juara pemirsa, namun kali ini harus tertinggal 0-1-2 maksudnya. Bahaya Bustami kerjasama angkat bola. Hai, apa yang terjadi? Lapor sudah tinggi datangnya bola kepada yang memberikan gagal lagi bola dikasih pemain-pemain di sana. Arif umpan bola jauh ke depan Bustami. Ada seorang Iman kembali. Oh, umpan yang saya Iman. Umpan yang satu tadi sehingga terpleset nampaknya kita satu pemain di sana. Wawan lapor sudah datang lagi tekanan Arif berikan bola ke belakang pada Juan. Juan dorong lagi pada Panji. Masih Panji. Panji berikan lagi bola ke kanan. Sodorkan bola sudah kepada Ferry nampaknya. Ada Heru namun bola dikuasai sudah melalui pemain Argentina. Sebelah kiri tekuk bola Eka Gali sodorkan sudah pada Wawan dari mencoba pergerakan umpan menoleh umpan cuek tadi diberikan Wawan akan bola bahaya kali ini melekot judi KW pemirsa untuk dapat menyamakan kedudukan tentu menghadang lajunya OSC merebut tiket ke babak 16 besar. Berikan bola header kali ini aman tentunya dan legowo tentunya karena memang saya percaya kepada para penonton baik pendukung Argentina maupun Raja Jikiro yang sudah sama-sama dewasa pemirsa. Kembali lagi mencoba di sana angkat bola ke tuju keping oleh Sakila dorong bola ke belakang hampir saja masih berhasil masuk oleh sebelumnya tarik oleh menjadi dia si anak-anak Argentina mencoba 2-3 pemain mampu lewatinya dorong bola ke kiri salah pengertian terjadi sehingga bola gagal kaki Wawan berkata Juan di sana angkat lagi bola bahaya Wawan menoleh yang dituju di sana pemain lawan tampaknya Argentina itu dapat menjadi makan gol dudukan kita lihat saja gol untuk satu lah akan menggol bahaya Adi berbicara lagi saya katakan dengan tempo yang tidak begitu cepat karena memang stamina sudah mulai menurun baik dari anak-anak Wajah Cikiwu maupun dari kesebelasan Argentina dengan menggantikan 3 pemain. Ini satu strategi kami kira bagi judi KW untuk meraih kemenangan dan menahan imbang anak-anak Wajah Cikiwu. Kita lihat saja semua walaupun nanti anggapnya seri Wajah Cikiwu masih menunggu pertandingan antara klasik dan juga ini sok raja. Kali ini muasnya bersulunya pemirsa masih Wawan pendek saja dia dorong lagi bola kepada seorang pemain di sana itu Iman ke kanan dia mencoba muasnya umpan tetapi tidak ada angin. Kita lihat saja lakukan sudah tinggi datangnya bola melebar ke sisi sebelah kiri melalui kaki Nico di sana dorong bola Panji datang mengganggu. Allah saja tadi bola nampaknya melalui kaki seorang pemain Arif berikan bola jauh ke depan melebar ke sektor makanan kepada Daus ini. Oh cukup baik umpan cuek tadi berikan sudah kepada Ipul cetak gol pembuka bagi OSC Cikiwul. Masih Ipul mencoba dibayang lagi dua pemain ada Panji kali ini Panji berikan lagi kepercayaannya kepada Heru angkatnya bola ada di sana mencoba Robi belum pandang sebelah kotak penalti bahaya sementara dan 3-11 bahaya keluar kali dari posnya langsung mahlau bola kembali boleh dikuasai di sana
lari kaki Arif. Arif dorong bola, keping bosak dia, melebar ke kiri. Eka Gali mencari teman di belakang, dorong salah umpan. Ada Daus Mini, akselerasi dia, masih Daus Mini, Panji, Daus Mini, 2-3 pemain mencoba mengajak tang dia ini yang sangat membahayakan. Sebuah dorong tembakan bola dan umpan kasih ke serangan balik pemirsa. Iman, masih Iman mencoba dorong bola ke tengah ganda. Wawan, masih Wawan umpan jauh dua bahaya. Ari mencoba, Panda masih Panda berhasil menguasai bola. Panda blad, ya. Jadi satu pemain Panji nampaknya di luar lapangan ditanganinya. Ini yang patut kita berikan apresiasi kepada pemain seorang Ipo. Patut kita contoh saja bagi para pemain. Yang melihat lapangan pertandingan pemirsa, Heru mencoba menguasai bola, mencari teman, menilai bola dari bawah. Pendek saja dia, contohkan kepada Robi. Masih Robi, angkat bola ke depan. Gagal lagi bola di kaki. Pemain jangkar, Habib ini, habis komunikasi. Masih Robi, melebar ke kiri. Panji kali ini, masih Panji menguasai bola sepenuhnya. Kerjasama dengan pemain adek, masih adek. Kembali lagi Robi, masih Robi. Masih itu dari OSC Jinggul, lepakan tendangan, pendek gawang. Masih ada di sana, rupa-rupanya Eka Gali. Ada cari 7, datang lagi tekanan, mencoba menguasai bola. Umpan keras ke depan kotak penalti. Masih ada Iman kali. Masih Iman mencoba menguasai bola sejak pemirsa. Mencari tempat sendiri dia, diikuti oleh Udi. Ke tengah bola pada Wawan. Masih Wawan dorong lagi bola pada Arif atau ke seorang Panda. Masih Panda jauh melebar dia. Gagal lagi dikasih pemain jangkar. Pertahanan datang sangat dari Udin bukan sudah dia. Ada Gugun di sana mencoba mencari teman. Tarik lagi bola ke belakang pemirsa. Masih Robi. Masih Robi. Ada Ade di sana. Ini yang terbaik pemirsa. Kita sebuah tendangan bebas bagi OSC Cikiwulai. Gerakan bersama masyarakat Sarwin Edi Saputra, salah satu ketua umum Mitra Jaya 05 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Ya, kita nantikan sama terpemirsa. Judi KW mencoba merotasi beberapa pemain dan akhirnya berhasil mampu menyapa kedua gol. Strategi kali ini lakukan sudah, datang lagi tekanan, mencoba duel, terjadi tarik benar-benar umpan bola ke tengah dia. Ada Ibu yang dituju, gagal lagi bola di kaki Arif. Kita play on namanya, angkat lagi bola, kuasai sudah kalian anak rebel sakit tinggal, namun kandas boleh kaki sedikit angkat bola. Masih ada Habib kandas lagi bola, potong lagi pemain OSC Cikiwul, mencoba dorong lagi di sana kepada seorang Panji angkat berada pemirsa kali ini, masih ada. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan pemirsa. Namanya gini, Robi kembali mencipu oleh daerah kotak penalti bahaya dan ini disponsori oleh Danion Armen 7105 GS serta HNE Ekstrem, perusahaan yang berat dan jasa. Agen Sina FC. Ya, kembali ke lapangan pemirsa. Pokok pemain disponsori oleh Danion Armen 7, perusahaan yang berat di bidang pengiriman jasa atau pengiriman barang baik luar maupun dalam negeri, dan juga HNY Apparel Jersey, Depan Apparel Jersey, jersinya para juara dan juga komunitas Jumat Berbagi pemirsa. Ya, kita nantikan apa yang bagaimana Anok kembali dimasukkan oleh Judi KW pemirsa untuk menambah daya gedor. Ya, kita lihat sementara pemirsa lawan sudah kembali. Udin mencoba menguasai bola, kepala yang berikan dibayang-bayangi dia. Rupa-rupanya pemirsa bersama dengan wasit Bung Kikai, pertandingan di babak yang kedua di mana